Ini dia. Ini rasa crunchy-nya ya. Iya. Okay. Ini coklat crunchy-nya. Oke. Susu ya itu ya. Susu. Oh, mantap, tambah manis seperti saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Nisan Cungkring. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membeli roti bakar Bandung. Seperti apakah roti bakar Bandung itu? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Nah, ini dia roti bakar Bandung. Oke, kita pesan satu yuk, coba yuk. Tapi sebelumnya kita lihat dulu harganya daftar menunya. Sini ada daftar menunya New Golden Field. Nanti coklat. Oke. Dan selanjutnya daftar menunya. Roti bakar Tiga Putra khas Bandung. Oke, teman-teman bisa lihat. Bagaimanakah proses pembuatannya? Kita pesan langsung ke si abangnya. Ya, selamat malam, Bang. Oke, dengan Akang siapa nih saya berbicara nih? Dengan Akang Bangun. Siapa? Bangun. Bangun? Ya. Boleh, selamat malam. Saya mau coba pesan roti bakar crunchy plus keju, tapi setengah crunchy coklat, setengah lagi keju. Bisa kayak gitu, Bang ya? Boleh dah, pesan nih dia. Ini pesanan orang yang strawberry. Pokoknya nggak usah diragukan kembali. Roti bakar Tiga Putra khas Bandung. Lihat teman-teman, mantap. Pokoknya diolesi kembali dengan menteganya. Wah, ini nggak usah dilakukan kembali ya teman-teman ya, roti bakar Tiga Putra ini. Wah, kayaknya enak sekali teman-teman. Nah, siapanya lagi meeting. Oke, ini dia pesanan saya. Ya, Kang ya, pesan saya itu ya. Oke, kita lihat cara pembuatannya. Wah, dibalik terus. Oh, ini dia. Ini rasa crunchy-nya ya? Iya. Ini coklat crunchy-nya. Oke. Susu ya itu ya? Susu. Mantap, tambah manis seperti saya ya. Oke, ini lagi back lagi. Digoyang-goyang. Mantap ya teman-teman ya. Jadi nggak usah jauh kembali roti bakar Tiga Putra ini di daerah Jalan Raya Regensi kata si Akangnya tanya. Pokoknya dekat Total Persada ya, betul ya Kang ya? Oke, Jalan Raya Regensi kata si Akangnya. Oke, goyang-goyang terus. Di sini ada rasa apa aja sih Kang? Ada menu-menunya, silahkan aja bisa dilihat. Mau dilihat ya, ini rasa apa nih? Ya, itu srikaya. Srikaya, ada strawberry, ada nanas ya Kang ya? Nanas, blueberry, durian. Durian, durian juga ada teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang suka durian, langsung aja pesan ke Kang ini ya. Wah, dipotong terus. Ya, ini pesanan banyak orang. Inilah cara pengemasannya teman-teman ya. Sekali lagi, nggak usah diragukan kembali. Roti bakar Tiga Putra khas Bandungnya.
sudah berapa lama Kang jualan roti bakar ini? Ya, kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahunan ya? Ini lumayan cukup rame ya teman-teman ya. Nah, di sini juga dekat konter HP di Steel Cell dan SMP PGRI Priuk, SMK Pelita Persada. Roti bakar Tiga Putra ini dekat SMK Pelita Persada dan SMP PGRI Priuk. Kita kembali lagi ke pasangan kita. Wah, ini kejunya nih teman-teman nih guys, mantap sekali. Mantap banyak lagi guys. Mantap. Oke, asal dari mana nih Akang nih? Dari Subang. Dari apa? Subang. Subang. Oh, dari Subang katanya sekarangnya. Sudah 5 tahun ya teman-teman ya. Dikasih mentega, diolesin. Oh, mantap tuh ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk proses pembuatannya. Nah ini dia. Wih, dioles terus ya. Okay. Digoyang-goyang terus seperti kita lagi goyang dengarkan musik. Dan roti juga membutuhkan goyangan-goyangan ya. Wih, asapnya mantap ya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi nggak usah diragukan kembali rasa dari roti bakar Tiga Putra khas Bandung. Dioles kembali dengan menteganya, goyang-goyang terus. Mantap diri ya. Wih, mantap nih. Oke. Oke, sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Kisah Cukring. Oke, sudah jadi guys. Ya, kita lihat kembali teman-teman. Inilah roti pesanan kita, sudah jadi, sudah matang, sudah dipotong. Nah, berapa potong ini? Ini jadi 10 potong. 10 potong ya? Oke, inilah kotak boxnya ya, yang sudah dilapisin kertas nasi supaya tidak lengket dan tidak apa namanya minyaknya itu bang ya, dan nggak masuk ke dua nafas. Oke. Mantap. Oke, sudah jadi. Ya, dengan harga berapa bang? Rp17.000. Maaf nih abang, uangnya maaf pakai kiri ya. Oke. Wih, ini dia mantap teman-teman. Sudah jadi pesanan kita ya. Nah, dengan harga Rp17.000 pasti kenyang. Mantap. Sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya Isan Cukring ya teman-teman. Oke, maaf. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih bang ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cikicus.